Gue pilih sepatu ini karena emang menurut gue modelnya keren banget. Dari semua AJ, menurut gue model sepatu ini yang paling keren dan low-nya tuh bagus. Karena di endorse. Enggak, deng. Yang ini jujur gue suka banget sepatu-sepatu yang collab. Walaupun kita tahu kalau Jordan, kalau collab-collab gitu biasanya mahal banget. Tapi karena ini masih sepatu-sepatu apa ya, sepatu basket yang sekarang. Ini kan Dame 6. Jadi buat gue harus punya. Sepatu ini gue suka ya, karena dari Kyrie Low Line itu gue ngikutin dari 1, 2, 3. Cuma gue belum punya kesempatan. Dan kebetulan gue udah tanya-tanya, lapangannya tuh seperti ini. Dan untuk umur gue yang gue gak suka lompat-lompat, cocoknya sih pakai sepatu ini. Ini baru ya. Terus juga warnanya catchy. Cocok lah buat main di tempat yang kece ini. Terus traction-nya oke. Karena ini sepatu idola zaman SMP. Gue dari awal emang cocoknya pakai sepatu Kobe, terutama Kobe 5 nih. Kayak yang sekarang gue pakai kan Kobe 5. Emang udah nyaman banget. Sepatu ini cushionnya enak, terus enteng. Walaupun nggak seenteng Kyrie 7, tapi ini kalau buat yang berumur kayak gue, ini the best. Suka Kobe. Udah itu aja. Enak kok, ini enak banget. Sepatunya enak, empuk, lumayan enteng, tapi butuh break in sih. Beberapa kali lo pakai baru bisa lentur kayaknya. Gua suka banget kalau Dame 6, Dame 7 gua suka banget, apalagi dikasih lapang yang benar-benar enak, empuk, jadi nyaman. Buktinya tadi permainan gua kan 1 dari 15. Jelek dong itu. Enggak, emang mainnya aja kurang. Enak, pas, cocok. Pakem banget. Bantalannya pas lah, dan kebetulan gue udah gak mau main di bawah juga. Di bagian heelsnya lumayan berasa sih, empuk. Untuk traction, ini cocok buat main di parket ini nih, enak banget. Lapangannya bagus banget, pasti foto-fotonya bagus. Jadi gue sengaja nih pakainya yang Kobe All of Fame ini. Enak banget, luar biasa. Keunggulannya semangat makin bertambah, pertama ya. Kedua, mungkin lain-lainnya bakal tertutupi dengan karena sudah diidolakan dari SMP itu sih semua. Cushionnya enak sih, kayak KD, jadi agak-agak bonci, dan begitu lu habis lompat, lu mendarat, kaki lu gak bakal sakit deh. Ya, ankle-nya nyaman, terus akselerasinya juga enak sih. Ini standar internasional, FIBA certified, kayu jati, langsung dari Amerika, top udah pokoknya.